Assalamualaikum geng. Okey. Hari ini kita akan pergi tukar manifold setelah lama tukar apa saya di break. Setelah lama aku tak buat video dan setelah lama aku janji aku nak tukar manifold. Ini baru free. So aku dah beli manifold 35 ni. Manifold 32 ni aku tukar. So manifold 32 ni tak tahu aku simpan ke aku jual, aku buang, aku tinggal kat situ ke. So aku akan masuk manifold 35, lepas tu motor aku akan masuk bengkel. Sebab korang layan video sebelum ni, motor aku masuk bengkel untuk buat check up. Sebab ada problem-problem lepas dah siap itu, motor aku boleh tak boleh jalan, bukan tak boleh jalan. Cuma agak kerisauan lah sebab dia jadi minyak hitam, makan kuat lah. Lepas tu apa panggil, power tak keluar hujung. Dia tak seperti mana yang dulu lah. Dulu memang sedap gila motor aku ni. Tarik pergi. Tapi aku takkan mengharapkan horsepower yang tinggi lepas ni sebab aku dah pakai exhaust cutting standard. Standard horsepower dia akan kurang sedikit lah. Tapi tak target horsepower pun. Target motor ni kali ni akan betul-betul untuk ride. Yang itu pun baik untuk ride, tapi ride dengan tenang lah. Ride dengan aman, tak bising. Lepas tu nak hadap roadblock pun dengan tenang. So aku kembali ride, tengok ni macam ni. So kita jumpa dekat bengkel nanti lah. Aku akan tukar, lepas tu aku akan pasang cover exhaust. Aku tak pasang lagi cover exhaust, aku baru sampai apa semua ni. Dengan screw, aku pakai screw cair dekat box enak je. Lepas tu aku akan custom. But nak beli screw original yang dekat exhaust tu mahal weh, dengan getah dia sekali. Allah, sakit betul. Mujurlah tayar besar. Kita dah sampai. Kalau tak tahu ni bengkel Nabil, di area Berserah. Berserah Kuantan lah. Pelindung lah, pelindung antara Pelindung dan Berserah. Tolong buka. Kosong tak? Ini motor cepa eh.
Okay gang, dah selesai dah. Masuk manifold, masuk cover exhaust. Kalau ikutkan masuk cover exhaust tu aku boleh buat sendiri. Tapi aku malas nak cari tube apa semua nak buat. Apa semua, malas lah. Alang Nabi boleh buat, terus buat lah. So sekarang ni aku on the way balik rumah. Ya Allah, banyaknya kereta. Kalau korang nak pergi kat tempat dia, Nabil besar lah, pemain besar lah. So kalau korang datang daripada bandar, lepas pada Petron dekat area pelindung eh. Lepas pada Petron berserah ni, ha, depan jambatan tu kiri, lepas tu first simpang kanan. Lepas tu kau nampak the straight dalam berapa meter, lepas tu kau pandang belah kiri ada banyak-banyak motor. Ha, situlah tempat ada ke nak port buat motor pun boleh juga. Siapa-siapa nak upgrade spec pun boleh juga kat situ. Ha, ada je member-member yang pernah buat. Aku buat-buat mungkin lah akan datang servis-servis, akan buat situ servis, maksudnya macam servis fork, tukar caliper apa semua. Ha, dekat mus aku akan buat bahagian enjin je. Kalau korang nak tengok kemal sekejap, aku, oh ya Allah, lubang besar. So kalau korang nak tengok kerja dia sekejap, layan video ni, kerja dia memang kemas. Sebab tu aku suka datang. Sekejap lagi aku tunjuk sikit sebanyak apa di bahagian buat dan apa aku buat custom tu. So yang aku custom tu tadi ialah manifold aku. Manifold aku dah beli kat Shopee kat 35mm. Yang asal aku punya exhaust ni 32-35. So aku dah tukar pada 35-35 lah. Haa, wow, sedap sikit. So cover yang tadi custom 35-35, lepas tu dia ada dua pilihan. Korang nak slip on, maksudnya kau boleh cabut pakai spring. Lawa rim dia. Ataupun mati terus, maksudnya terus welding. Macam aku kalau slip on tadi boleh je. Tapi aku macam bila masa je aku nak cabut exhaust tu. So aku macam terus matikan terus je. Matikan terus pun yang lagi elok. Slip on ni takut bocor, angin keluar lah apalah. Sebab tak cukup panjang apa semua, malas lah. Malas nak fikir kan. So kita terus matikan terus dengan welding. Banyak kereta yang tengah balik kerja. So gang, ni lah aku pakai cover ni. Nampak ni, dia lapik dengan apa. Panas baik. Getah, lepas tu washer, tu skru. Sebab apa aku pakai? Cair. Wow, cair man. So ni nampak getah, satu ni pun sama, lapik washer getah. So ok lah cover ni. Ok, exhaust dia sama sampai dekat sini lain. Haa, nampak aku dah tukar pakai 35. So tu je lah hasil kerja dia. Ok, so sampai situ je lah video dia. Just aku pergi tukar manifold aku masuk 35. Sedap lah sikit, lawas dah sedikit exhaust ni. Ha, nampak? Wezah aku diam.
So jangan lupa like, subscribe, share. Video-video konten akan datang, akan ada. Cuma mungkin video seminggu sekali, seminggu dua video macam tu, macam biasa aku lah. Keep supporting aku road to 10,000 subscriber. Siapa-siapa nak follow dua-dua aku punya IG ada, Luis. Lepas tu IG gaming page ada, aku ada kak, Luis Gaming. FB time aku stream, Luis Gaming kak. Aku stream malam-malam. Tu je lah. Okay, jangan lupa support aku lah. Thank you yang siapa-siapa support daripada dulu. Jumpa di lain video. Potong lah, potong.